Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini pada kesempatan kali ini berlanjut dari video sebelumnya ya, Mang Nana lagi nyetim tangki biar bersih dari debu-debu. Ini barangkali teman-teman ada yang kenal Mang Nana, komen ya di bawah ya. Mang Nana ini salah satu karyawan PT Bayu Holong Persada. Sebelumnya di Kalimantan, sekarang lagi ada di Cipayung ya. Mana belum berangkat ke Kalimantan lagi, tapi dioper di sini. Ini Bayu Holong yang bis. Mana lagi ngebersihin, lagi nyetim. Steam sama Nana. Jadi tangki bus seperti ini teman-teman ya. Mang Nana, kalau kayak tangki bis gini berapa tahun sekali sih, Mang, dikuras emang yang bagusnya, Mang? Lihat kondisinya, kalau sering-sering mangkat bersihin. Oh, gitu ya, Mang ya? Ya, kalau udah merebet-merebet. Oh, berebet-berebet bongkar tangki, Mang ya? Saya kan sekarang mah enggak dijamin isinya. Solarnya, Mang ya? Solarnya. Oh. Solar murni mah jarang. Kalo iya. Bio mah kan langsung kayak agar-agar. Iya emang ya. Kalau yang biru yang asli. Yang biru yang mahal bagus emang ya. Iya. Harganya juga mahal emang ya. Iya. Yang kayak dulu macam. Iya. Berarti mobil udah berebet-berebet bongkar emang ya. Iya. Kelihatan di filternya. Oh, filternya kotor. Iya. Oh. Di filter itu. Solar. Iya. Filter solarnya. Lagi di steam menggunakan apa sih, menggunakan ini ya, BOSCH. Ini mana anak bersih-bersih ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini pembersihan tangki-tangki. Jadi daleman dibersihin semua, dalemannya terus dikuras, dibuang, dalemannya bersih, kuras, buang menggunakan sabun Rinso ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.